Nabila Aprilia siap kondangan. Mantan kekasih Atta Halilintar, Nabila Aprilia mengaku bersedia untuk hadir di pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah yang disebut-sebut segera digelar tahun ini. Kalau diundang, datang insya Allah. Gendengannya cari dulu, kata Nabila Aprilia di Polres Metro Jakarta Selatan. Meski siap hadir sebagai tamu, namun selebgram ini juga tidak berharap diundang Atta Halilintar. Jika nantinya ia benar-benar tak diundang, doa untuk Atta dan Aurel tetap ia panjatkan. Enggak berharap kalau diundang datang, kalau enggak ya enggak apa-apa, doain aja, ucap Nabila. Sementara itu, ditanya soal sosok Aurel sebagai pendamping Atta, Nabila mengaku tidak kenal betul. Ia hanya sebatas tahu Aurel dan tidak mengenalnya secara personal. Sama pacarnya aku enggak ada kontak. Aku kan menghargai dia punya pasangan baru. Aku enggak berani. Aurel tahu. Enggak kenal personal, tapi aku tahu, kata Nabila. Nabila Aprilia juga menambahkan bahwa Atta dan Aurel terlihat cocok sebagai sepasang kekasih. Namun ia berharap jika benar-benar menikah, mereka dikaruniai anak yang lucu-lucu. Cocok, dukung semoga cepat nikah. Semoga lancar. Semoga lancar, semoga berkah jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Punya anak-anak yang lucu-lucu, pungkasnya.